Jin. Dimanapun ada acara amal, lagu ini sering banget dikumandangkan. Beberapa bulan lalu, Imagine bergema di postingan Gal Gadot itu. Ingat gak Gal Gadot itu sih? Si pemeran Wonder Woman itu loh. Nah, ditonton lebih dari 9 juta viewer dan sederetan artis karena apa? Karena sederetan artis menyanyikan lagu ini secara estafet. Nah, dari sekian banyak itu ada satu yang ikonik, saya kenal banget dan saya seneng. Dia adalah Ricky Bobby. Yeah. Manusia dengan dua nama depan, Nick. Saat merasa kesakitan dan tantrum tak berdasar, dia itu menyebut nama Tuhan dari berbagai agama. Tak lupa dia juga menyebutkan nama Tom Cruise. Nah, keren banget aja. Ini kan lagunya John Lennon ya. Nah, kalau John Lennon kesakitan itu menyebut nama siapa ya? Bukankah dia menyebut God is a concept by which we measure our pain. Nah, Tuhan adalah konsep ukur rasa sakit kita. Nah, ini bisa dilihat dari nanti akan bisa kita lihat dengan jelas saat dia meninggal. Nah, 8 Desember 1980 pas di depan apartemennya di Dakota, John Lennon ditembus 5 peluru dari revolver yang diletupkan oleh Mark David Chapman, penggemar beratnya. Kenapa sih Mark tega melakukan itu? Ya, Mark tega melakukan itu pada idolanya karena sakit hatinya. Ya, luka. Wah, luka oleh gaya hidup dan statement John Lennon yang sangat kontroversial. The Beatles lebih terkenal dibanding Jesus Christ, gitu katanya. Ditambah syair-syair yang dinyanyikan oleh John di lagu Imagine, dan yang lebih kentara banget itu di lagu berjudul God. Nah, bagi sebagian orang Imagine bernuansa damai, fair dan faktual. Tapi bagi orang yang gak suka lagu ini, wah ini lagunya kaum ateis ini, orang-orang gak bertuhan ini. Ya, Ricky Bobby dan John Lennon. Nah, Ricky Bobby bukan ateis. Sejak lahir, soal nama saja dia sudah serakah. Dia pakai dua nama depan. Kalau dipanggil Kiriki, wah dia noleh. Dipanggil Bob Bobby, noleh. Coba dipanggil Mei Xiaome, wah dia berhenti. Ya karena dia bakul Xiaome. Nggak tahu ya, dia tahu apa enggak kalau di dunia ini ada 4.300 agama. Dalam wawancara terakhir sebelum John Lennon meninggal, pada intinya nih ya, lewat lagu Imagine menyodorkan sebuah konsep yang imajiner, serba bayangan, serba angan-angan. Bayangkan gak ada agama, bayangkan gak ada negara, bayangkan no possession. Nah, intinya dia menolak denominasi atas apapun. Denominasi atas apapun, semuanya masih imajiner. Nah, bukankah orang berimajinasi itu sah-sah saja toh? Nah, saat tertembak dan beberapa menit sebelum meninggal ya, John Lennon bilang, "Yeah, I'm shot." Kembali itu. Nah, oke. Kita belajar lagu Imagine. Menurut saya lagu ini cukup penting dan monumental. Pertama karena sound pianonya, pertama itu karena syairnya, kedua karena sound pianonya. Banyak orang mengira bahwa John membuat lagu ini dengan piano yang dia pakai di video klip. Piano Grand berwarna putih itu, ternyata bukan. Dia pakai Steinway & Son yang upright piano. Nah, seperti gini nih suaranya. Nah, kurang lebih seperti ini, ya tak mirip-miripkan lah. Ini pakai beberapa efek stereo EQ, lalu terutama tip EQ, terus lalu stereo exciter, resonator, sama yang ini yang ditanyakan Mas Heri Ireng, stereo kompresor. Nah, kompresor ini fungsinya untuk membuat suara itu jadi apa ya, keras tapi tidak bising. Nah, bassnya jadi kenceng tapi tidak bikin apa, jantung berdegup. Pernah toh kalau misalnya di mantenan gitu banyak dumplak dumplak dumplak, wah
deketnya itu rontok rasanya jantungnya. Nggak, ini fungsi kompresor adalah untuk ya tetap kenceng bassnya tenteng tapi yo soft gitulah. Oke, kita start dengan intro Imagine. Temponya 76.03 ya. Do sama dengan C, pelan-pelan. Deng. Nah, ini kuncinya di sini. Ini namanya bagian middle-nya ditonjolkan waktu perekaman lagu Imagine. Jadi diulang 4 kali part ini. Terus. Terakhir agak panjang. Was. Waktu Imagine All, saatnya Imagine All, pelan-pelan ya. Dreamer. Nah, ini bagian yang kadang kita sering salah sangka. Dulu saya pikir E minor, ternyata dia ini E mayor. Jadi saya pikir itu justru ternyata E mayor, tapi ininya udaranya. Oke, you may say ya, pelan-pelan. Lagi. F, G. Ini 3 kali nih. Nah, sampai clear dulu. Ngomong kali. F, G, ada bridge-nya itu sebelum masuk ke syair lagi. Jadi lagu Imagine ini ada 3 bagian besar. Nah, seperti itu tadi, intro, lalu bait, lalu refrain. Nah, icon-icon yang penting adalah ini. You may say. Ke G. Lagi. Demikianlah Imagine by John Lennon.